Jadi nanti airnya itu akan naik sampai di titik ini kan. Jadi air nanti kalau terisi nanti dia akan seperti ini, garis yang ini, kontur yang ini. Dia akan selevel dengan tanggul yang kita buat. Ya. Oke, sekarang karena kita sudah membuat bagian tanggul, kemudian bagian lambung, pekerjaan galian dan timbunan sudah selesai di situ. Sekarang kita akan mengecek bagaimana antara kecukupan daya tampung daripada embung ini. Jadi pertama kita harus melihat dulu bahwa target kita adalah bisa mencukupi kebutuhan. Jadi kebutuhannya adalah 28 berdasarkan hasil hitungan Excel yang kemarin ya, yang di video-video sebelumnya, yang kemudian kemudian tampungan minimal yang diharapkan ini dengan ketinggian minimal embung adalah ini. Nah, kemarin kita sudah tentukan bahwa kurang lebih 14 meter di sana yang kita ingin tanggulnya setinggi itu ya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang kemarin. Kemudian air hujan kita tidak ingin lolos begitu saja. Jadi kita ingin supaya ditampung semuanya saja ya. Yang ini 67.000. Sekarang 67.000 ini kita cek di sana ya. Karena kalau 67.000 sudah klop, maka sudah pasti kebutuhan ini sudah ikut klop juga, sudah terakomodir. Nah, sekarang kita coba cek yang pertama ya. Yang pertama, sekarang kita akan pahami dulu konsepnya ya. Jadi ketika air terisi di sini, maka dia akan naik pada level yang sama, ketinggiannya sama di sekitaran sini semua. Jadi karena ini bentuknya bawahnya lebih kecil yang ini ya, yang ini. Jadi maksudnya seperti ini. Ini kita saya klik dulu seperti ini. Kemudian ini back viewer. Jadi nanti kalau misalnya air terisi di sini, maka dia akan terisi tidak mungkin di sini naik ya. Di sini misalnya sampai di sini, kemudian diikut bentuk ini, dia naik selam. Tapi dia rata, dia akan terisi seperti ini ya. Oke, kalau begitu maka sekarang kita tidak bisa mengambil sisi ini, tapi kita ambil yang memiliki sisi kontur yang sama. Jadi sekarang pertama kita membentuk garis ini ya. Garis ini kita ambil kontur di ketinggian ini 65, 60, 61, 62, 63, 64. Karena kita itu tinggi top dari tanggul ya. Tinggi top dari tanggul adalah 64 ya. 64, sekian atau 64. Nah, tinggi jagaan itu kita kasih dengan 1 meter ya. Tinggi jagaan 1 meter sehingga tinggi efektifnya itu berada di 63. Jadi kita akan ambil kontur 63, 61, 62, 63. Jadi kontur yang ini. Nah, sekarang kita akan buat ini 63 ya. Ini 63 yang ini ya, yang ini. Kemudian sekarang di sisi yang bekas galian juga kita akan ambil yang 63 ya, 63. Ini 64. Kalau begitu yang ini kita buat dulu dengan cara ini kita klik ya. Kemudian extract from surface di sini, extract object. Kemudian kita pilih kontur minor dari gambar ya. Dari gambar tadi ini 65, 64, 63. Kita select yang ini, kita enter, kita oke. Nah, maka muncullah garis satunya di sini. Oke. Ya, sampai di ujung sini. Jadi ini 63 juga. Ini kita hapus dulu yang tidak kita gunakan supaya tidak mengganggu ya, kita hapus. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat ya bahwa kontur 63 tadi ya, yang ini mana tadi, yang ini dengan ini seperti ini
ya. Kemudian kita select ya yang ini tanggulnya, coba kita lihat, kita preview sama yang ini. Nah, jadi maksudnya yang tadi itu adalah ini. Jadi nanti airnya itu akan naik sampai di titik ini kan. Jadi air nanti kalau terisi nanti dia akan seperti ini, garis yang ini, kontur yang ini. Dia akan selevel dengan tanggul yang kita buat. Ya. Dia akan selevel dengan tanggul yang kita buat. Maka sekarang kita akan mengkalkulasi ya. Kita akan ambil tadi yang kontur tadi kita buat, yang ini tadi kita copy polyline-nya, kemudian batas di sini tinggi airnya, terus satu di sini, terus satu di sini, kita copy ya seperti ini. Nah, kalau begitu ini luas bawah, ini luas luas atas yang ini sampai di ujung sini, kita trim dulu. Aduh, sorry. Jadi kita coba sambung mereka. Iya. Nah, sekarang kita cek ya. Kita cek ini luasannya berapa? Ketik LI. Jadi luasannya itu 8000 ini. Oke, kita akan buka Excel. Seperti ini, terus di bagian atas berapa? Oh ya, areanya sudah, area sama dengan mana tadi, 17.000 ya. Jadi karena ini kan modelnya seperti trapesium ya, jadi atas tambah bawah ini ditambah ini dibagi dua ya, bagi dua ya kan, bagi dua seperti ini dikali dengan 13 meter tingginya, jadi sama dengan ini dikali 13, berarti ini kalau kita tampilkan maka coba numbering koma 168 ya, 168.000 kubik meter kubik yang bakalan tertampung ya. Jadi 67 ini sudah dua kali lipat ya, dua kali lipat tampungan karena hujan turun. Dari analisa data hujan mendapatkan 63 ya, 63.000 kubikasi air, dan daya tampungnya itu adalah 100 lebih, jadi hampir 2,5 kali lipat dari daya tampung. Jadi kalau diperkirakan 2 tahun embung ini pasti sudah penuh seperti itu. Oke. Kalau begitu maka untuk daya tampung yang ini sudah tidak jadi masalah. Cukup dan support untuk kondisi yang ada. Nah, untuk itu maka ini tinggal dilanjutkan dengan perapian ya, perapian detail-detail yang dibutuhkan ya kan, untuk memastikan gambar-gambar sudah sesuai dengan standar atau detail-detail yang dibutuhkan. Oke, kita akan lanjut pada part berikut untuk membicarakan menyangkut perapian ya, kita rapikan gambar ini. Oke, terima kasih.